Dedek TV KPM. Apa khabar semua? Anda sedang menonton slot cergas SMK bersama saya Chris MJ hari ini. Dan hari ini kita akan bersama-sama melakukan senaman fizikal untuk tingkatkan lagi tahap kecergasan kita. Jadi hari ini nak buat apa? Nak buat senaman apa? Jom kita tanya cikgu. Itu dia murid-murid untuk slot cergas SMK hari ini. Saya bersama Cikgu Sabri. Cikgu, apa khabar cikgu? Alhamdulillah, saya sihat, Chris. Okey, cikgu, hari ini murid-murid rumah pun dah tertanya-tanya. Hari ini kita nak lakukan senaman apa, cikgu? Okey, senaman kita lakukan kali ini adalah berkenaan dengan alatan yang ada dengan Chris tu. Okey, ini. Dia stretch pole. Stretch pole. Betul kan sebutan saya ni, Chris? Betul, cikgu. Stretch ataupun pole. Tiang regangan. Tiang regangan. Yeah. Okey. Baiklah, cikgu, tanpa melengahkan masa lagi, saya nak tanya murid-murid rumah. Semua dah sedia tak? Yeah. Kalau dah sedia, boleh angkat tangan. Ah, okey, cikgu nampak semua dah betul, sedia. Betul, saya nampak sampai dua tangan mengangkat untuk tanda sedia. Jom kita mulakan aktiviti hari ini. Okey, murid-murid dan juga Chris, aktiviti kita memang adalah berkenaan dengan separuh jangkung atau dikenali sebagai squat. Squat. Kali ini ada tiga bangku yang disediakan, Chris, berkenaan dengan berhampiran dengan tiang regangan ni. Baiklah. So saya akan pilih dua, Chris, untuk dilakukan. Okey, lakukan sangat-sangat mudah, Chris. Hmm. Okey, sama juga lima kali ulangan. Okey, hanya duduk saja, Chris. Duduk saja. Duduk saja. Okay. Tapi dalam keadaan sama, ingat kita punya poin iaitu lutut dan juga jangan melebihi jari kita, Chris. Okey. Okey, just pegang lima ulangan. Satu, bangun. Dua, bangun. Tiga, empat dan lima. Okay. Alright. Kita terus pada tahap sekarang ni agak sukar sedikit. Baiklah. Mana lebih rendah. Yang mana kita perlu lebih rendahkan badan pada kursi yang disediakan. Okey, sama-sama buat. Okey, belum lagi. Saya seorang dulu. Ya. Yeah. Kita buat Chris buat. So, okey, boleh juga. Sabar nak buat. Okey, sama-sama. Okey, tengok okay, dulu. Okey, satu. Bangun. Okey. Dua. Tiga. Empat. Dan? Lima. Alright. Okey, cukup untuk dua kursi. Yang ni sebab apa? Ini medium. Yang ni medium lah, cikgu. Kita terus kepada yang rendah dan juga aras tinggi. Baiklah. Okay, sama-sama. Chris, kata Chris pula buat. Pegang dulu. Okey. Kaki buka seluas bahu. Seluas bahu. Okey. Okey, semua sedia? Semua sedia sama-sama. Tiga, dua, satu. Go. Satu. Yes. Dua. Yes. Tiga. Empat. Lima. Okey, Chris, kejap, Chris. Chris duduk. Okey. Okey, pastikan seperti mana kita bagi tahu tadi, lutut jangan melebihi jari kaki. Jari kaki takut apa? Dia akan duduk pada hujung je, Chris. Ah. Cuma Chris duduk hujung sikit. So bila duduk hujung, lutut kita akan melebihi jari kaki dia. Yeah, boleh buat kecederaan. Okey. Okey, okay, Chris, kita cuba pada yang lebih rendah sama-sama, guys, dekat rumah. Okey, jom semua. Okey, 3 2 1. Okey, 1. Okey, perlahan-lahan. 2. 3. Okey, 4. Boleh semua buat ya. 5. Okey. Betul, cikgu. Okey, betul. Kita beri kredit untuk diri kita, Chris. Tepuk kat dada ni tak cakap alhamdulillah, kita berjaya. Kita berjaya hari ni. Kita berjaya. Okey, okay, so hari ni yang tu aktiviti pertama dah, cikgu. Betul. Squat. Okey, seterusnya aktiviti kedua kita mulakan dengan dan tumpu kepada kaki, Chris. Okay, Chris boleh duduk kat sana, okey? Okey. Kita hanya menggunakan bangku yang paling rendah saja, Chris. Okey. Okey, ingat kita punya lunges, angkat dan pastikan kedudukan kaki pada 90 darjah. Okey, Chris? Okey. Dan melangkah turun. Satu. Tukar kaki. Dua. Okey, tukar kaki. Tiga. Okey, kita buat sampai 10. Empat. Okey. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Dan 10. Okey, kalau perlukan pegang tiang, kita peganglah. Okey. Sebab boleh membantu untuk keseimbangan badan kita. Baiklah. Okey, Chris. Okey, jom Chris pula. Baiklah. Boleh? Boleh. Dan murid-murid di rumah, jom sekali kita lakukan. Okey. Semua dah sedia?
Okey. Kaki kanan dulu. Okey, betul. Okay. 90 darjah. Okey, baik. Betul, Chris. Betul, cantik. Tangan pegang supaya keseimbangan lebih. Okey. Satu. Satu. Dia tukar kaki. Dua. Betul, Chris. Tiga. Betul. Empat. Ya, sama-sama kira. Lima. Come on, Chris. Enam. Empat lagi. Tujuh. Lapan. Sembilan. Dan sepuluh. Wow. Nampak mudah. Tapi otot-otot kita akan bekerja. Saya boleh rasa di bahagian quadriceps juga. Betul, quadriceps. Dia akan membantu untuk otot kita lebih aktif lah bila kita sini kan. Stretch ini, sini akan aktif. Okey, okay, kita teruskan dengan aktiviti yang kita yang ketiga. Ketiga, baiklah. Jadi kita dah squat, masa kita lunges. Kali ini kita akan side, front and back pull. Side, front and back pull. Baiklah, side antara sisi kita. Pegang yang ni dan condongkan badan kita. Pastikan kita punya point tu. Daripada kepala, bahu, pinggul dan juga kaki dalam keadaan satu garis lurus. Okay, sama juga dalam kiraan 8. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, kita tukar side. Ya. Okay, tadi belah kiri ni belah kanan. Okey. Okey, semua sama-sama. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. Okay, itu dah side kiri dan kanan. Ya. Okey, belakang. Belakang. Okey. Kita buat sinilah Chris eh. Baiklah. Okey. Sama juga ke belakang, condongkan badan ke belakang. Ingat eh, satu titik lurus. Okay, sama kiraan 8, Chris. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan juga back. Ini sekiranya mampulah untuk kita buat just tegakkan sikit dan juga pastikan ingat titik poin kita adalah tegak badan. So, baiklah. Sama juga. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. Okey, Chris. Giliran Chris dan juga murid-murid di rumah. Baiklah. Okey, kita start daripada belah. Okey, boleh. Okey. Okey, pastikan tangan tegak, garis lurus. Betul, cikgu. Okay, kiraan betul. Kiraan 8 ingat, bahu, pinggul, lutut, kaki. Baiklah. Lurus. Kiraan 8, sama-sama, guys. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini nampak lebih cantik sekini ada pasangan, Chris. So, saya buat belah sana. Okay. Ada simetri lah, cikgu. Ya. Yeah. Okey, okay, Chris, belah sini. Baiklah. Sama-sama, kiraan semua-semua, murid-murid di rumah. Okey, jom. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8, Chris. 8 eh? 8, okay, 8. 10. Okey, okey. 8. Okey, Chris, depan. Nampak sweet kita, Chris. Okey. Okey, sama-sama. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, belakang, Chris. Boleh kira dia ada sedikit sukar. Tapi cukup sekali dapat tegakkan tangan dan luruskan badan. Yes, that's right. Betul lah, cikgu. Okey, betul. Sama-sama kira. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yes. Dibagi tepukan. Saya berjaya. Saya berjaya. Baiklah, cikgu. Okay. Sebelum kita ke berehat sebentar, saya juga nak tanya, apakah kebaikan kita melakukan aktiviti ketiga ini? Okey, ketiga-tiga ini adalah untuk regangan yang pertama. Regangan. Untuk mengaktifkan otot-otot kita untuk melakukan aktiviti yang lain. Jadi sebagai permulaan. Kira warm up lah, cikgu. Ya, betul. Sebab tu aktiviti kita ni tak terlalu berat. Faham, untuk memulakan sesuatu aktiviti. Okey, baiklah. Kita akan berehat sebentar. Okay, tapi sebelum Chris. Itu, jom kita saksikan panduan cergas untuk episod kali ini. Baiklah, murid-murid, panduan cergas kita pada kali ini adalah berkenaan dengan kesenggangan. Kesenggangan adalah salah satu tempoh masa untuk kita mengisi masa lapang dengan aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan. Contohnya, berjoging, berjalan perlahan dan aktiviti-aktiviti lain yang pastinya anda terus cergas. Okey, anda masih lagi di slot cergas SMK bersama Cikgu Sabri dan hari ini kita akan fokus pada senaman menggunakan stretch pole ataupun tiang regangan. Baiklah, Cikgu, silakan. Okey, kita akan teruskan dengan menggunakan alatan tiang regangan. Okey, dinamakan squat, tapi kali ini squat hold. Squat hold. Jadi kita squat dalam keadaan berhenti seketika. Baiklah. Okey, sama-sama kita buat. Okey, pastikan badan sandarkan pada kenangan, pada tiang. Okey. Okey, pada tiang dan turun perlahan-lahan. Pastikan ingat kita punya kedudukan lutut jangan melebihi jari kaki. Jari kaki. So, turun perlahan dan hold. Dan kiraan 10. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Okey, naik perlahan-lahan. Steady lah, cikgu. Ya, 10 saja. 10 saja. Boleh, kan? Okey, boleh. Okey, kita sepatutnya boleh buat 2 atau 3 ulangan. Baiklah. Tapi kalau kita nak memudahkan, boleh lepas tu 10, kita ambil 8 saat. Lepas tu kita ambil 8 kiraan. Lepas tu kita ambil 5 kiraan. Okey, okay, kita buat 8 kiraan pula. Baiklah, cikgu. Okey, turun perlahan-lahan. Ingat, pastikan lutut tidak melebihi jari kaki. Jari kaki dan badan kita tegak, sandarkan pada tiang. Tiang. Okey. Okey, turun. 8, kiraan 8. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naik perlahan-lahan. Okey, okay, yang ketiga? 5 saat. 5 kali kiraan. 5 kali ulangan. Okey. Okey, sama-sama. Satu, belum sama-sama. Kejap, saya seorang dulu. Okay. Nanti awak tengok tau. Cikgu demo dulu. Ya. Yeah. Okey, sama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ini nampak seperti tak bergerak, tapi otot kita bekerja. Ya. Yeah. Okey. Dalam keadaan isometrik aja. Ya, yeah, betul. Pandailah Chris. Okey. Chris pula cuba. Ingat 10, 8 dan juga 5. Okey, sandar betul-betul tegak pada tiang. Okey. Okey, turun perlahan-lahan. Okey, duduk. Baiklah. Okey. Sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naik perlahan-lahan. Okey. Macam ada kursi lah, Chris. Memanglah cikgu, macam tu kita buat squat. Ya, yeah, betul. Okay. Diteruskan dengan kali kedua. Okay. Yang 8 kiraan. 8 kiraan. Okey. Okey, semua boleh, semua bersedia? Sedia semua. Jom. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, 8. Tadi ke 10 ni 8? Yeah. Okey, naik perlahan-lahan. Okey. Okey. Set terakhir. Terus yang terakhir. Hanya 5 kiraan. Okay. Okay, turun perlahan-lahan. Okey, boleh kira 1 2 3 4 5. Okey, naik perlahan-lahan. Boleh dibantu. Sekandainya tak mampu untuk naik, yeah, kita boleh menggunakan bangku yang sedia ada untuk naik. Kita dah turunkan. Ya. Yeah. Tak mampu, okey. Oh. Tak ada sokongan. Cikgu, untuk senaman ni, kita fokus pada bahagian otot yang mana, cikgu? Betul, sama. Quadricep. 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 Sebab tu dinamakan squat, kan? Yeah. Ha, jadi, kita nampak tak bergerak tapi dia bekerja. Baiklah, cikgu. Apakah aktiviti kedua kita pada ni? Okey, aktiviti kedua dinamakan bicycle kick. Bicycle kick. Okey, okay, seolah-olah kita naik dan juga kayu. Bicycle. Okay, kita akan teruskan dengan tarikan yang sederhana. Okey, Chris. Just ataupun hanya mengangkat kaki dan juga cuba buat lakukan kayuhan. Okey, begini, Chris. Ha, mudah kan? Mudah. Dan kiraan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, kalau nak tambah kesegaran, kita boleh duduk dengan lebih rendah. Baiklah. Okey, dan angkat kaki sedikit tinggi daripada paras yang ada tadi. Dan sama. Eh, kiraan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anda kata tak mampu, Chris. Yeah. Boleh kita sandarkan pada tiang dan pegang hold. Okay, dan cuba angkat. Dan cuba kayu. Boleh, Chris, kan? Untuk dapat support lah, cikgu. Ya, betul. Okay, kita tengok Chris pula buat dan juga murid-murid di rumah. Okey, jom semua. Okey, jom semua. Perlahan-lahan, Chris. Okey, dia sangkat kaki je. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, Chris, cuba yang ni. Okey. Kalau tak mampu, ingat kita ada tiang untuk sandar. Okey, ready semua? Okey, ready semua. Sama-sama kira 8. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, betul, cikgu. Terbaik, Chris. Ataupun sandar. Nak sandar sikit. Okey, okay, boleh. Naikkan kaki. Okay. Lutut, okey. Seperti mengayuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow. Boleh rasa bahagian abdomen juga. Ya, betul. Boleh jadi six pack. Seperti mana idaman semua lelaki. Ya, itu dia. Kita akan teruskan. Okey, untuk aktiviti ketiga. Ketiga dinamakan tekan tubi. Tekan tubi. Push up. Ya, betul, push up. Kali ini kita menggunakan alatan yang sedia ada. Baiklah. Okay, kita gunakan dulu bahagian yang lebih tinggi. Okey. Kemudian dengan lebih rendah. Sama juga kedudukan badan. Tengok Chris, eh. Ya. Kedudukan badan, pastikan badan lurus. Okey, kedudukan badan. Dan kita cuba ke bawah. Dalam kiraan 5 ulangan sahaja. Okey, eh? Okey. Okey, sama-sama tengok saya. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, jangan terlalu jauh, Chris. Dia akan tambah kesukaran, bahaya. Tak apa-apa, tangan tergelincir. Ya, faham. Okey, Chris. Kurang ataupun sikit. Badan jangan melengkung macam ni. So, susah nak turun. Okey, kita tengok dalam kiraan yang bawah lebih sukar sedikit. Sama juga kiraan 5. Pastikan badan tegak, kedudukan bahu di atas
Tangan sini. Okey, sama-sama kira 5. 1, 2, go. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, sekarang giliran Chris dan juga murid-murid di rumah. Okay, let's go, guys. Mungkin juga cikgu boleh ikut sekali lah. Yeah. Oh, asyik ikut sekali dah pun penuh dah saya. Okey, jom. Jom okay, sama. Sama-sama. Okey. Ready? Ready. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4 dan 5. Wow. Betul tak, cikgu? Okey, boleh nak tambah lagi 5 ke? Boleh, cikgu. Boleh, tapi di sini, Chris. Okey. Okey, di sini. Baiklah. Okey, kali ini kita buat sama-sama. Boleh, Chris, eh? Boleh, okay, 5. Sama-sama, semua yang murid-murid di rumah, kira sama-sama dan lakukan sama-sama. Okey. 1, 2, go. 1, 2, 3, 4 dan 5. Wow. Hebat semua. Terbaik. Semua budak, semua pelajar dan semua murid melakukan aktiviti ini. Yeah. Oh, tarik nafas sekejap, Chris. Tarik nafas. Tarik nafas dulu. Cikgu nak minum air sekejap, boleh tak? Boleh. Okey, apa kata kita rehat sebentar? Ya, jom. Okey, kepada murid-murid rumah, jangan ke mana-mana tahu. Kita akan kembali lagi ke slot Cergas SMK bersama Cikgu Sabri. Terbaik. Baiklah semua, masih lagi di slot Cergas SMK bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Sabri. Baiklah cikgu, untuk segmen seterusnya, apakah aktiviti yang akan kita lakukan? Okey, aktiviti ini dinamakan naik turun bangku dan sebenarnya murid-murid dekat sekolah memang dah biasa, Chris, okay, dengan naik turun bangku. Okey, kita akan buat lakuan dulu, Chris. Baiklah. Okey, dengan step satu yang pertama dekat atas dan kemudian naik. Okey, turun. 1, 2, naik balik. 3. Okey, okay. Lakuan kita buat sama juga dalam 10. Okey, naik. 1. Okey. 2, 3, faham, sampailah bilangan yang ke-10, Chris. Okey, baiklah. Okey, Chris, lepas tu kita boleh tukar kepada bangku yang lebih tinggi, Chris. Okey, ke sebelah sini. Baiklah. Okey, tengok, saya buat sama kira 10. 1, 2, 3, 4. Tangan pun kena hayun lah juga. Ya, kalau boleh, sebab dia akan membantu untuk lonjakan paradigma ke atas. Baiklah. 6, 7, 7. Dan juga 8. Kita buat 10 kan? Ya, cikgu. Okey, 9 dan terakhir 10. 10. Okey, Chris. Yang kita cuba? Dah cuba, cikgu. Okey, sama-sama kita buat untuk murid-murid di rumah dengan yang lebih rendah, lepas tu kita akan buat lebih tinggi. Kita nak mula dengan kaki kanan ke kaki? Betul, kaki kanan. Kaki kanan. Di atas. Okey, baiklah. Okey, sama-sama. Okey, semua dah sedia. 3, 2, 1. Go. 1. Okey. 2. 3. 4. Berlagu sikit. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kita nak cuba lebih tinggi? Nak cuba, cikgu. Okey, jom. Sama-sama kita lakukan. Okey, baiklah. Murid semua bersedia? Tak nampak dulu, Chris. Bos. Okey, let's go. 3, 2, 1. Kaki dulu, stepping dulu satu atas. Okey. Okey. 3, 2, 1. Go. 1, 2, 3, 4, 5, lagi 5, 6, 7, 8, 9, last one, 10. Yes. Beri tepukan untuk diri masing-masing. Selesai aktiviti pertama. Aktiviti pertama iaitu naik turun bangku. Okey. Okey, yang kedua hampir sama tapi kita tak perlu naik. Lakukan stepping. Stepping. Okey. Just letak satu dan tukar. Okey. Lebih laju lagi. Lebih. Kalau perlahan kita akan jadi sini. Ah, okey. Okey. Okay. Ikut kemampuan. Ya, ikut kemampuan. Kalau laju, dia akan jadi jadi. Sama juga kiraan 10. Okey, kira sama-sama dengan saya, Chris. Okey, boleh, cikgu. Okay, sama ya. Stepping 1, 2, 3, 4. Okey. Sekali kita buat 20 kiraan. Okey, baiklah. Okey, 1, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. 20 kiraan. Okay, dan Chris boleh tukar. Seandainya mahu lebih, tak sekarang lebih bagus, lebih tinggi, kita gunakan yang lebih. Okay. Cikgu nak cuba ke? Okey, saya cuba. Okey. Okey, sama-sama kita kira. Lepas ni buat kita sama-sama buat. Baiklah, cikgu. Okey, sama juga 20. Standby, Chris boleh kira untuk saya. Okey, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hebatnya, cikgu. Okey, nampak sangat? Okey. Okey, okay, semua dah sedia. Okey, Chris pula, giliran Chris. Okey. Dipersilakan. Standby. Jadi, standby semua.
Okey, go. Kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wow. Kita pergi ke tahap kesukaran yang lebih. Itu senang ke? Ya, betul. Kita nampak lagi susah. Okey, okay, sama-sama. Murid-murid di rumah pun cuba buat, okey? Okey, step dulu. Okey, sama-sama. Okey. 1, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya kejar. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wow. Dah tak terkira bila saya kejar Chris, kan? Nampak penat, kan, Chris? Tarik nafas. Hembus. Okey, untuk melegakan, untuk merilek, kan? Yeah. Kita kena kawal penafasan kita. Tarik sekali lagi. Dalam-dalam. Okay. Hembus perlahan-lahan. Okey, itu dia selesai aktiviti kedua. Kedua. Yang ketiga. Okey, yang terakhir. Ya, kita gunakan jumping jack dan juga naik turun. Tambah jumping jack lagi. Jumping jack. Okey. Dia lebih kepada kardiovaskular kita untuk lebih bekerja dengan lebih kuat. Okey, baiklah. Okey, kita cuba dengan lebih rendah. Kita akan pergi untuk sederhana dan kemungkinan besar kita akan gunakan juga tahap yang lebih tinggi. Okey, baiklah, cik. Okey. Sama-sama, Chris, tengok saya. Satu, dua. Okey, naik. Satu, dua. Okey, pindahkan kita punya gerakan ke sana. Okey. Satu, dua. Okey, side. Naik, pegang. Satu, dua. Okey, dan okay, ke belakang. Satu, dua. Okey, pegang. Satu, dua. Okey. Okey, boleh, Chris? Boleh, cikgu. Jom. Kita tengok Chris pula buat. Sama-sama, kiraan. Satu, dua, go. Satu, dua. Okey, naik. Satu, dua. Okey, ke sana. Satu, dua. Okey, side. Naik, naik, pegang. Satu, okey, go. Belakang sekali, last. Satu, dua. Okey, satu, dua. Okey, untuk bantu naik, Chris, kita gunakan tiang sokongan kita ni untuk bantu kita naik. Lebih stable. Boleh, boleh. Okey, guys. Okey, jom. Saya cuba lagi sekali, boleh? Sekali, boleh? Okey. Satu, dua. Naik, satu, dua. Okey. Okey. Pusing, satu, dua. Okey, step tepi, naik atas. Satu, dua. Dan belakang. Satu, dua. Okey, pegang. Pegang. Satu, dua. Okey. Selesai. Wow. Selesai kita punya aktiviti kita pada hari ini. Kita bagi tumpukan kepada semua murid di rumah. Yeah, berjaya, Chris, yang diorang lakukan. Berjaya, cikgu. Baiklah, cikgu, boleh tak kongsikan kebaikan atau manfaat kita melakukan senaman hari ini? Okey, itu dia tadi. Aktiviti-aktiviti kita adalah kebaikan untuk diri kita. Yang pertama, kita boleh melonggarkan badan-badan kita dengan otot-otot kita dalam keadaan bekerja. Dan masa yang sama, kita lebih tumpu kepada kesenggangan sebenarnya, Chris. Kesenggangan? Kesenggangan itu mengisi masa lapang dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Baiklah, itu dia perkongsian Cikgu Sabri. Dengan itu, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Sabri. Terima kasih, Cikgu. Ya, terima kasih, Chris. Dan kita akan jumpa lagi hanya di slot Cergas SMK. Di mana, Cikgu? Didik TV KPM. Bye semua. Bye-bye. Terbaik. Cikgu, terbaik. Yeah.